labnya ke Kak Andri aja ya. Okay. Yeah. Namanya siapa? Nilda Fatia Mira. Nah, kelas berapa Nilda? Kelas 11. 11? Iya. Yeah. Nah, terakhir kali masuk sekolah? Udah, kapan tuh? Udah lama banget, udah setahun lebih. Setahun, dua tahun. Kangen gak sih masuk sekolah? Banget. Apa? Apa yang Nilda kangenin tuh apa kalau di sekolah? Ya, main sama temennya, ke kantin, bercanda-bercanda. Ya, terus ketemu guru juga. Sekali lagi, saya tanya nih, kangen gak sih ke sekolah? Kangen banget. Nah, kalau misalnya ngelihat sekarang nih sekolah kosong, gak ada teman-teman, gimana sih kalau Nilda ngerasainnya? Ya, ngeliatnya sedih aja gitu. Yang dulunya buat belajar, malah jadi sepi, udah kosong. Nah, kalau dulu tuh biasanya jam-jam segini nih, pada gimana situasi sekolah nih? Lagi jam pelajaran terakhir kayaknya, atau enggak istirahat. Jadi lagi rame-ramenya ya? Iya. Oh. Nah, udah jalanin vaksin belum? Belum, baru ini. Baru ini? Iya. Baru vaksin pertama ya? Iya. Nah, gimana? Ceritain dong, rasanya bagaimana sih? Rasanya deg-degan pas baru pas pengen disuntik sih, itu aja. Tapi setelah itu? Ya, biasa lagi. Biasa lagi ya? Nah, kalau sekarang efeknya ada nggak? Ada efek sampingnya nggak sih? Tadi cuma pusing sedikit doang, habis itu udah nggak. Tapi habis itu udah nggak ya? Nah, kalau sekarang kan anak murid diharuskan untuk vaksin nih sebelum sekolah. Nah, kalau Nilda, menurut Nilda kayak gimana? Apakah itu bagus atau enggak? Ya, bagus sih. Ya, demi kesehatan juga kan. Jadinya bagus. Biar virusnya enggak ini juga ya? Iya, enggak nyebar. Biar enggak makin lama. Biar cepat sekolah. Jadi ntar sekolah juga makin lama ya? Iya. Nah, harapannya ke depannya gimana nih? Kalau Nilda untuk ke depannya mau sekolah lagi biar rame-rame kah? Atau mau WFH, di rumah aja? Atau gimana sih kalau dari vaksin ini harapannya apa? Vaksin? Harapannya biar corona cepat hilang dari bumi, biar cepat-cepat sekolah juga, biar ketemu temen. Kenalan okay. Juga. Nah, kalau misalnya ntar pas udah masuk, hal apa sih yang pengen lo lakuin pertama kali? Kenalan, terus main. Keluar-keluar sama temen. Sama ke kantin ya? Iya. Belum nyobain kantin bawah juga. Oh ini belum? Baru belum. Pertama, maksudnya kan kelas 11. Kelas 11, kelas sebelumnya kan masih online. Jadi belum sama sekali sekolah di sekolah ini? Belum ngerasain. Sedih banget ya? Banget. Nah, itu kalau nanti mau ketemu-ketemu sama temen-temen yang tadinya cuma di daring aja ya ketemunya ya? Iya. Oh. Itu juga cuma sebatas doang, gak banyak sampai semua angkatan kenalnya. Jadi temennya cuma itu aja? Iya. Ya? Itu juga salah satu yang bikin gak enak ya? Ya udah deh, itu aja deh. Cukup buat Nilda deh. Terima kasih banyak ya. Iya. Udah. Banyak banget.